Yeah? You want to do a Q&A? Sure. Should we do a Q&A? Okay. Okay, you in the black shirt, I saw you raise your hand first. Come on up. Yes, you sir. Please say your name and your question. Hello, Mas Reno. Selamat sore. Selamat sudah memperkenalkan Sate Heroes yang baru. Halo, kayak dong. Pengen tahu sih, Mas, kenapa pilih warna biru gitu? Kenapa enggak merah? Kenapa berkenalkan warna biru gitu? Terus, ya, dan kenapa mau memilih pakai kartu? Karena saya bosan sama merah dan lagi suka sama biru. Enggak, bercanda. Karena kalau merah tuh sepertinya udah jadi klise main hero kan ya merah. Terus kalau nggak api ya api lagi. Jadi udah bawa rada bosan sih. Season pertama kan Bima basisnya silver, tapi underground color-nya merah. Yang kedua Bima X Clean itu merah sekali. Dan kita tambah unsur silvernya biar jadi garis sedikit merah putih. Cuman saya rasa itu udah 72 episode plus data yang rilis, mungkin anak-anak juga udah saatnya berevolusi untuk diperkenalkan hero baru. Karena memang tradisi di luar juga, kalau seperti Kamen Rider menurut saya itu terlalu pendek. Cuman satu tahun habis itu diganti lagi, dan itu sayang menurut saya amortisasi sebagai brand ya. Jadi ya saya rasa biru adalah warna yang sangat clean. Kain itu kan sebetulnya ada artinya juga laut, karena dia bertema naga. Ya saya pikir daripada hijau yang mendingan biru kali ya. Dan kalau diingat-ingat ada ini kan Bee Fighter ya zaman dulu. Itu juga kan keren banget untuk biru gitu. Jadi, dan saya juga ingat sama Subaru Impreza mobil. Karena anak-anak suka mobil sama hero tuh ya kurang lebih satu lah. Jadi ya kali ini kita pilih biru. Dan kenapa changernya kali ini pakai kartu? Saya jujur aja ya, lebih gampang dijual. Ringan, murah, bisa diapa-apain. Nanti bisa main pakai mobile phone, bisa battle to one versus one, two versus murah, two. Murah. Lebih seru aja gitu daripada dikasih kayak bola apa batu akik kan di poster juga. Next question, you say it. Okay, I saw you raise your hand with a mask. Pas foto dulu kali ya. Oke, nama saya Alpi. Saya ingin tanya, tadi banyak orang yang beranggapan, kok mirip banget sama Ryuki? Okay. Dari seri Kamen Rider. Mas Brito, mirip Ryuki. Enggak lah, visor aja beda. Ryuki kan matanya bulat-bulat. Ada pagar di mana? Belum beda. Dan base-nya, warnanya, sebetulnya Ryuki lebih mirip kayak Shinzo Sato kan? Kayak dari air. Oh, changer-nya mirip sama Ryuki. Coba lah, buka. Maksudnya? Enggak kan, punya saya lebih bagus dari ini. Oke, next question. Who's next one? Ini bisa masuk dua kartu loh, bukan satu. Oh, beda dua bukan satu ya. Halo Mas, ya, saya Angga dari Bali Nusantara. Ini kan naganya, sebenarnya naganya di dunia ya. Naganya kan naganya banyak. Ini apa dari cerita naganya dari luar atau dari lokal gitu? Dan ada nama naganya nggak dari Satria Naga ini? Oh, ceritanya dari naga luar atau naga lokal? Oh, iya, enggak, lokal. Bukan yang pakai sayap. Yang enggak ada sayapnya. Sebetulnya kalau dulu ngikutin ya, ada satu episode yang ratingnya luar biasa tinggi. Yang main itu Kurata Tetsuo, Kamen Rider. Itu kan ada naga tuh, ya kayak gitu. Sebetulnya kan itu emang udah teaser dari awal kita bikin. Jadi kita udah tahu season 3 itu akan jadi naga. Betul. Itu nanti ada hubungannya sama cerita yang lain. Kita ada dua pertanyaan lagi. Mesti mau? So you first. Mat, tanya Mat. Kakak, ini apa ada kira-kira? Pertanyaan akhirnya udah dijawab semua. Atau orangnya yang bakal muncul di serialnya?
nama pemain. Nama aksi. Oh, the cast. Iya, jadi sorry. Ini pemain yang baru maksudnya. Pemain yang baru pemain yang lama terus ada cameo. Oh, cameo. Pemain lama ada cameo terus ada cameo. Mas berhasil mungkin. Ah, kita lihat nanti karena jujur sama saya belum kepikiran. Kepikiran pada apa ya. Oke. Okay. And one last question, yes. Hi, love to speak English, and we know from Singapore. Again, a big congratulations for the release of the new hero for us as a heroes and a big fan of your series. So my question is, with the start of your production next year, how many episodes are you guys planning? And after that, will we be considering doing English stuff and distributing it to other countries, new countries? Good question. We are currently producing 13 episodes, but this is with the assumption whether if the TV show is good, we have an agreement to extend it to season 4, 5, 6, and so on. I basically do not want to have much absence time this time, because it's been so many years we've been absent. And for distribution, right, for you know, foreign countries, we are always open. We always try to actually set it outside. This time, hopefully, we can go through other major markets because we have a strong relationship with Japan. Cool. I think that's just about the time we got the stage. Thank you so much for coming. Don't go anywhere, we still have a lot happening on the stage and much more to come.